Luar lapangan lemar ke dalam untuk kebelakang daripada namun apabila yang terjadi dan tendangan penjuru
untuk kesebelasan dari Baba Sabaraja, dari Rizki Jenaman dari Baba Kebasan. Tandangan pemburu kali ini untuk kesebelasan dari Baba Sabaraja. Kedudukan masih 0-0 di babak yang pertama ini. Persiapan bola Ali Oom tenang saja Oom. Lalu langsung namun tembakannya masih datar dan berjalan lalu pada naruh pada Kepasen. Kepasen bola ke tengah-tengah. Dapat sekali masuk terbang-terbang berat ini Abun. Masih Abun biarkan bola ke tengah-tengah. Berputar salah pengertian untuk batal terbatal belok datang lagi serangan membalikkan Tito masih bagaimana Garfito ini masih Garfito masih Garfito Garfito dengan kaki kiri Garfito kuasai bola terbatasnya masih mengukur bolanya ke tengah nomor 13 yang ini Tito Trisno masih Trisno langsung bersabang Trisno dan gol rupanya untuk kesebelasan kebasin Trisno yang cukup bersih rupanya. Lagi pemainan pertama dari Baba Sukaraja. Kedudukan 1-0 sementara Kebasan memimpin. Melalui kaki kiri pada Trisno. Yang begitu cepatnya masuk pertahanan dari Baba Sukaraja. Dan begitu tambahnya mencetuskan bola ke arah Surono. Dan 5 kedudukan 1-0 sementara Kebasan memimpin. Warzawa kali ini masih Warzawa. Dokter bolanya Warzawa. Namun di biar tegas bagi penyelamatan lebar ke dalam kali ini untuk kesebelasan daripada Sukarsan Catur. Namun kembali tanda sebenarnya tarik Catur kembali masih Catur gerak tubuh Catur umat kebosan tahu Karsito yang dibutuh masih Karsito bagaimana Karsito masih Karsito lata bolanya namun dapat bisa kembali rupanya lalu ini pertanda dari Catur kebasa membangun serangan kembali ke Rizno namun terhadang oleh lupain daripada Sukaraja. Selamatnya pertahanan daripada Sukaraja kembali kali dalam burung dari sebelah timur kali bangun serangan Eko di sana bagaimana karena Eko masih dapat diselamatkan oleh Trisno daripada Kebasan namun dalam berebutan depannya kembali Sukaraja Eko dapat bolanya Eko namun terhadap kembali pertahanan daripada Kebasan biarkan bola kembali baik ke tengah lanjutkan bola ke pergantian daripada Sukaraja dapat ditrip bolanya sebagai penyelamatan biarkan bola kembali laut kosong bola daripada Sukaraja umpan taruh ke tengah kan dapat dihantam kembali nama pada Bartoyo biarkan bola nelfon 13 oh Bartoyo kembali bagaimana ke Bartoyo berarti di Bartoyo kalah dalam umpan baru-baru Karsito masuk ke depan Karsito daripada akan di Karsito umpan tadi Karsito sama sekali tutup bola bagian 9 berarti itu maksudnya kepada siapa kami tutup Trisno masih Trisno kalah pengertian bebannya umpan baru-baru pada satu pelatih dibiarkan kali ini pun sebelum masih on pinggir bolanya lewati sudah kali tengah umpan langsung sebelah kanan kanan baru jadi tutup tetapi kalau oh. Bola bagaimana kalau langsung bicara jadi tutup tetapi selesai penjaga gawang dari Joko selamatlah kabar dari Kebasan sudah lakukan dua Joko tenang sekali menutup bolbol dengan dari kata Kebasan ini masuk di pertahanan dari kata Sukaraja para siapa kalian dituju masih kurang tipu ketengahkan dokter bolanya ke samping ada saudara Tolo masih Tolo jasa bola masih Tolo bagaimana kapan umpan terbukaan Tolo kapan merenusa bola bolanya di mana namun terangkat ke baik jadi dulu terjebak dalam posisi yang baik dan tenaga bebas kali ini untuk kebelasan dari pada Sukaraja. Kita lakukan kali ini Sukaraja bangun serangan kembali biarkan bola oh di sana kemakan terus di Pasono lepaskan bola ke arah samping cepat sekali mencetak bola umat tarik kembali umat terbukaan malah terbukaan dari pada kebasain umat tarik kembali gawang yang dituju namun dapat juga terhadap kembali Alkonal ada angkat bagaimana kira ternyata gol untuk Sukaraja kedudukan 1-1 tergantung pemain untuk Kebasan Karsin nomor punggung 10 kedudukan Perno nomor punggung 11 ya Karsin nomor punggung 10 kedudukan Perno nomor punggung 11
kene ora bek. Satu-satu suara keputusan. Kayak nanti jawabannya kobek berasa gue. Terus kapan langsung bergabungnya dipuji, namun arahnya pula masih jauh di bergawang darah Bruno. Jadikan tendangan gawang saja. Wanden ngulang lawan. Untuk kesempatan lagi pada sekarang yang kebutuhkan. Satu-satu di babak yang pertama ini membasmi kedua kesebelasan. Terus teman lo. Sekarang tempatan. Bruno kali ini persiapkan bola. Tenang-tenang saja Surono, bagaimana kadua, kurang mundur pada posisinya. Karena siapa kata bisa Surono kali ini, termasuk bola kita. Ini udah ngasih ke wasit, Bang. Ambil antangan-antangan berempat langkah, sudah lakukan jauh ke tengah kan ada situ PNB yang akan bola. Oh iya. Jadi berbasis, beraktif Buserle, kembali ke tengah kan, namun bola mental. Main kapan, Bang? Kita tadi kumpul luarkan Eko di sana bagaimana kali Eko tertinggal Eko menjadi bertahan dari bola harus langsung tarama harus karena Eko kembali tenang sekali waktu berbalangan waktu 15 kali itu berbola namun kalah berebutan kembali terus kali membangun serangan dari kebaca umpah sebar yang cepat sekali namun sampai kepelukan sebuah babang Bruno dibiarkan menjurkan bola ke sebelahan rupanya Sokaraja kembali bangun serangan. Urutan Tarujan bagus sekali pada Sokaraja kalau ini. Tapi bola ke tengah kembali. Masih ada yang mencari teman berdiri bergerak. Urutan yang ada di sana. Urutan Tarujan kembali. Namun dapat itu. Akan dengan si Mubat kembali. Datang lagi serangan dari pada Sokaraja. Kembali juga menentang ritme pertandingan pada sore hari ini. Langsung ke tengah kan. Namun ada situ Pele. Gerak situ Pele. Bagaimana kan Pele? Masih berputar-putar di dalam tengah Pele. Satu sudah lewat. Diperhatikan kembali lagi Oon di sana namun diperkan jelotan tapi lepas dari pertahanan daripada kembali kembali ini Oon di sana lambungan bola dan lalu cepat bola sampai ke penjutan segera wadah Oon dari sebalasnya mantal bola yang kembali kali ini menutup bola Oon di off tenang sekali Warto yang punya gerak istri banyak nomor 5 langsung ke tengah ke samping dapat disumbul bolanya ke tengah kan segera di sana masih semati bola lepas bola ke samping dan menawan dapat samakan bola ada Karsito kembali Karsito dengan Warto buang saja sebagai penyelamatan lempar ke dalam kali ini untuk kesebelasan dari babak sebagai Seno nomor 23 akan bakal lempar ke dalam asal-asal baru Seno sebagai ditarik ke belakang bolanya para saudara Trisno Seno kembali Wah, bolanya sama pada Pele, masih Pele, bagaimana ke Pele, gerak tubuh Pele, maka bisa Pele, namun dapat dilatang rumahnya, langsung Rono, langsung saja, bagi penyelamatan ada sejarah Eko, masih Eko, mundur ke belakang untuk menyelamatkan bola, masih Eko, bagaimana kau, lambungkan bola ke arah samping yang dicucuk, tempat terhadap yang berada 14 yang ingin berbola, Para catur, bagaimana kan catur? Masuk catur, dapat dibagang warna baru pada tempatnya. Lepaskan bola sebagai penyelamatan.